Segmen ini dibawakan oleh Kuala Lumpur Metropolitan University College. Ya, kalau kita tengok sehari-hari, kita akan nampak ada grafik kat mana-mana. Dekat TV, dekat gambar, baju kita sendiri pun kita ada grafik. Tapi sekarang ni Syah ada dekat KL Museum. Buat apa? Kita nak tahulah rahsia apa yang ada dekat sini. Dan sekarang ni Syah ada dengan KB, iaitu kuku besi, okey, yang buat baju Syah ni. Kita nak tahu juga macam mana rahsia kejayaan kuku besi. Bermula sebagai graphic designer, kemudian menjadi ke multimedia designer, kemudian saya masuk dalam dunia fotografi sampai saya banyak membuat poster-poster filem. 2011 tu saya dapat peluang untuk membuat design t-shirt dan produksi t-shirt yang lebih baik dengan apa yang saya impikan sebelum ni, dan until now lah saya buat t-shirt. Apa kena mengena kuku besi dengan KL Museum? Cepatlah KB, cerita. Actually, saya memang student from KL Museum. Patutlah power. KB, kita nak tahu juga kan macam mana pengalaman menjadi orang kata student dekat KLMUC. Alhamdulillah, selepas beberapa tahun saya keluar daripada KLMUC, saya juga diberi peluang untuk menjadi seorang pensyarah lah. Ya, sekarang saya memang ikon untuk KLMUC, yang mana kita akan membantu student grafik. Saya memang fokus on grafik dan multimedia punya section lah. Okey, ini kita punya kelas. Wah, wow, besar. Hello semua. Saya sangat suka belajar di KL Museum ni sebab literature ni yang sangat sporting, ikon-ikon ni yang gempak, boleh dicontoh oleh semua student. Macam kos ni, apa keistimewaan ni? Sebelum dia apply ke dalam komputer, dia orang kena ada kemahiran dalam drawing jugalah. Tapi dan in the same time kita akan polish dia orang macam mana untuk ada stok lukisan yang bagus. Dan daripada sem 1, sem 2, sem 3 hingga habis, insya-Allah dalam lepas tu dia orang dah ada getting better dia orangnya tangan. Teknik pembelajaran yang sangat efektif dan berkesan. Saya dapat belajar teknik seni halus mengikut trend terkini. Jadi kepada korang semua yang kat luar tu yang rasa-rasa nak belajar dekat KMUC ni, kat sini ada kos graphic design. Korang boleh layari apa yang ada dekat bawah ni, kan? Dan apa-apa pun, KMUC ni memang meletup.